Halo guys, di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil pertandingan babak semifinal Liga Champions leg pertama, lengkap serta daftar top skor, daftar top assist hingga jadwal selanjutnya. Namun sebelum lanjut, bisa kalian ya buat like dan subscribe untuk dapatkan informasi berikutnya. Berikut ini merupakan hasil pertandingan di babak semifinal Liga Champions leg pertama. Laga antara Bayern Munchen versus Real Madrid berakhir dengan skor imbang 2-2. Dua gol Munchen dicetak oleh Leroy Sané dan Harry Kane. Sementara itu, dua gol dari Real Madrid diborong oleh Vinicius Junior di menit 24 dan menit 83. Nah, pertandingan semifinal leg kedua akan gantian digelar di kandangnya Madrid, Santiago Bernabeu. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan babak semifinal selanjutnya di leg pertama Liga Champions 2024. Borussia Dortmund akan menjamu tamunya Paris Saint-Germain pada Kamis 2 Mei 2024 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV. Nah, dan berikut ini merupakan bagan di babak semifinal Liga Champions 2024 menuju pertandingan di babak final ya guys. Pemenang antara Paris Saint-Germain versus Borussia Dortmund akan lolos ke babak final dan akan menghadapi pemenang antara Bayern Munchen versus Real Madrid. Kalian pilih mana nih di partai final, guys? Berikut ini merupakan jadwal semifinal leg kedua Liga Champions 2024. Paris Saint-Germain akan berhadapan dengan Borussia Dortmund. Laga ini digelar pada Rabu 8 Mei 2024 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV. Kemudian akan ada pertandingan antara Real Madrid versus Bayern Munchen yang digelar pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, tentunya akan tayang langsung di SCTV. Berikut ini merupakan daftar top skor sementara di ajang Liga Champions musim ini. Ada dua pemain dengan koleksi gol terbanyak, yaitu Harry Kane dan Kylian Mbappe dengan 8 gol. Di bawahnya juga ada dua pemain yang mencetak 6 gol, yaitu Antoine Griezmann dan Erling Haaland. Sementara itu, dari deretan daftar top assist sementara di ajang Liga Champions musim ini, pemain Dortmund yaitu Marcel Sabitzer memimpin dengan koleksi 5 assistnya. Di bawahnya ada 3 nama, yaitu Ilkay Gundogan, Bukayo Saka, dan Jude Bellingham yang sama-sama telah mencatatkan total 4 assist.